senangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Angin. Ah, ngasih ya. Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karos. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Budak-budak ni tak balik-balik. Pa! Pa! Terus!
Aku tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Yelah. Ha? No. Tak ada elektrik pula. Hello? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka.
buat puting beliau. Biarlah tu. Puting beliau dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Oh, nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dah bawa kita orang terbang. Betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan rumah. Upin, Ipin, pergi mandi. Macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya, Atuk? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Atuk. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Kita lagi ya.
Cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Huh? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Huh? Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa. Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Ha? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Eh, suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak kau mana? Takkan tak bangun lagi? Kau tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak, akak, akak. Bangun. Senyap je. Oh, tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap tidur. Kuih semangat. Eh, agak sengi-sengi ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya agak dengku. Terakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak. Barulah dipercaya dia tidur berdengku. Oh, pijak. Thank you.
pindah ke apa lagi budak berdua itu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Rose mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rose mimpi mak dan abah. Macam mana kau boleh mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkak-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan agak mainan. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Indahnya mimpi akak. Jom. Jom ke mana? Geram ke mutulah. Tak tahu tanya lagi. Ya lah, puas dah cakap. Ayah ni umur dah kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya lah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Tak nak. Abah kamu tu baik.
Terajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Bawa kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angka jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah, lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Wah, itu orang pinang ke? Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul. Sama. Atau ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita. Pergi tanya opa. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opa cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opa pun... Mak abah kau sangat... Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak... Tak siap. Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opa, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Iya ke? Wah, kita orang doa pada Tuhan. Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Upin, sedih. Lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai,
rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Lagi, apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah? Suka sangat. Mimpi kita yang terindah.